Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ingin mengajak para agan semuanya jalan-jalan ke kandang, pastinya di sekitar Yayasan Sabda Arya Nada yang beralamat di Desa Kebosari, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ini kita sudah memasuki lokasi Madrasah Sabda Arya Nada. Ya, ini kambingnya sudah sedang makan siang ya. Kalau di tempat saya, hijauan yang sedang dimakan ini disebut sengon laut ya, sengon laut. Tanaman belukar hanya bisa kita gunakan untuk makanan ternak. Ya, itu terlihat sangat lahap sekali. Sangat lahap sekali ya. Ya, ayo kita masuk ke dalam kandang. Ada hal penting yang ingin saya ceritakan pada agan semuanya, yaitu cara menyusui anak kambing yang baru lahir. Terlihat dalam video itu bapaknya sedang memegang dua buah dot yang sudah terisi penuh oleh susu. Tidak perlu saya ceritakan susunya merek apa, biar tidak diduga telah mengiklankan produk-produk tertentu. Apabila akan membutuhkannya, cukup datang saja ke toko peternakan terdekat daerah agan. Tanya saja susu binatang, pasti ada, bisa digunakan untuk kambing, sapi maupun ayam. Terlihat itu induknya sedang berbaring, itu baru kemarin malam kan lahir anaknya 3, 2 laki-laki 1 betina. Itu perhatikan, induknya sangat besar sekali, pasti dia sakit ya. Sehingga sampai sekarang belum bisa menyusui anak-anaknya dengan maksimal. Terpaksa saya bantu dengan susu eksternal. Wah, kok bahasanya pakai susu eksternal itu? Tuh, lihat, lahap sekali. Berarti dia sangat haus, mulai tadi pagi belum bisa nyusu puas pada induknya, karena induknya masih sangat lemah. Itu terlihat, perhatikan, itu sangat lahap sekali. Sangat antusias mimiknya. Dua buah dot penuh itu biasanya saya gunakan untuk menyusui 3 anak kambing. Pagi 1 kali, kemudian sorenya, malamnya 1 kali lagi. Itu ada yang datang lagi itu minta bagian alpaka berebut itu ya, berebut. Berebut sangat lahap sekali. Beginilah kan ya asiknya kita beternak itu. Selain bisa menambah penghasilan, juga bisa cari hiburan ya. Ternyata bermain-main dengan binatang itu sungguh sangat mengasihkan. Itu anaknya satu lagi kita masih ya. Nanti juga harus dikasih bagian ini. Anaknya sudah terlihat segar, baru saja meme ini ya. Sementara yang satunya belum puas juga itu ya, masih berebut ya, masih berebut. Susu eksternal ini diperlukan satu apabila induk sakit ya. Yang kedua kalau anaknya lahir melebihi dari 2 ya. Karena puting susu itu kan hanya 2. Jika anaknya lahir lebih dari 2 maka otomatis harus dibantu dengan susu eksternal ya. Kebetulan yang sedang ada dalam video ini yang lahir kemarin malam itu berlahir 3. Sehingga saya merasa perlu membantunya dengan cara memberikan susu eksternal. Itu masih belum puas juga itu ya. Ya, sudah hampir habis satu dot itu, sudah hampir habis. Itu kasihan induknya itu berbaring ya, putiknya sangat besar itu, pasti sakit sekali itu. Oleh kemarin berbaring terus, makannya juga belum begitu doyan. Kemudian ketika kencing juga masih ada sisa-sisa darah. Sudah saya kasih jamu kemarin 3 telur ayam ya, tapi belum sembuh juga.
kemungkinan ada agan yang punya pengalaman bagaimana mengatasi induk kambing yang lahir kemudian tidak nafsu makan. Juga bisa di-share ya, kita bagi-bagi pengalaman, perhatikan, masih sangat semangat sekali mimiknya ya. Ya sekarang yang hitam yang mulai tadi tertidur itu juga harus bangun untuk minum susu ya, agar kenyang seperti saudara-saudara yang lain. Itu si hitam, waduh si hitam juga langsung geruduk itu. Semangat sekali si hitam mimiknya itu ya. Ya, jadi ini baru berusia 3 hari ya, lahir malam Kamis kemarin itu, 2 pejantan 1 betina ya. Kita bantu dengan menggunakan susu eksternal, saya bahasakan susu eksternal, tidak saya sebut mereknya agar tidak dianggap mempromosikan salah satu produk. Sekali lagi, apabila akan membutuhkan susu serupa, cukup datang saja ke toko pertanian atau peternakan di sekitar Anda, tanya susu binatang bisa digunakan untuk kambing, untuk sapi, bahkan kucing dan ayam ya. Harganya cukup murah, untuk kemasan setengah kilo itu kalau di tempat saya hanya 12.000, cukup ekonomis sekali ya. Waduh, ada yang tunjuk kebolehan ini naik-naik ini. Ya, masih yang hitam itu yang baru bangun. Ya, gantian, ayo gantian. Adiknya hanya ada 2 ya. Sudah mau habis itu. Sudah mau habis susunya. Dan sedikit lagi ya. Antara induknya itu ya, masih terlihat sangat lemah sekali, kasihan dia. Melahirkan 3 anak sekaligus pastinya sangat melelahkan. Ya sudah habis 2 botol itu ya, habis 2 botol itu minum 3 anak sekaligus. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jaya terus ternak Indonesia. Yes.